Terakhir Ramadan itu ada malam istimewa namanya malam Qadar atau Lailatul Qadar. Masyhur banget di tengah-tengah kalangan kita, itu malam kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kualitas malam Qadar itu lebih baik daripada ibadah kalian sepanjang 1000 bulan, lebih baik daripada 84 tahun teman-teman dirahmati Allah. Nah, pertanyaannya, ciri-ciri malam Qadar itu apa aja sih? Yang pertama, kata Nabi dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ciri yang pertama malam Qadar itu adalah malam itu dimudahkan setiap-tiap hamba melaksanakan segala kebaikan. Yang kedua, ciri-cirinya adalah tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sejuknya luar biasa, nyaman banget bagi mereka-mereka yang melewati di malam-malam itu. Yang ketiga, besok harinya, pagi harinya, matahari terbit tidak terlalu cerah sinarnya, agak-agak lemah. Terus ciri berikutnya, matahari ini terbit agak kemerah-merahan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri tentang malam Qadar. Teman-teman dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bukan orang yang ambil resiko ya. Kita main di aman aja, main di tempat yang aman, sudahlah kita main aman dengan cara sapu bersih semua amal salih. Dari malam ke-21 sampai malam ke-30 kita sapu bersih insyaallah. Kalau kita beramal salih di setiap malam, bahkan kalau bisa dari pertama Ramadan sampai hari ke-30, kita akan jumpa dengan namanya Lailatul Qadar dengan begitu maksimalnya insyaallah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah karuniakan kita bertemu dan memaksimalkan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sapu bersih semua amal saleh, jangan ambil resiko, main aman itu lebih nyaman. Barakallahu fikum.